Pemirsa, pengemudi mobil minibus jenis Pajero Sport yang mukmasau usai melakukan tabrak lari pengendara motor di kawasan Jalan Radial Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan. Inilah situasi pada saat amuk massa terhadap pengendara mobil Pajero Sport di kawasan Jalan Radial Ilir Barat 1 Palembang di depan Mall Transmart Selasa sore kemarin. Dalam video, sejumlah warga nampak berusaha menghentikan mobil yang diduga hendak kabur usai menabrak pengemudi motor, seorang wanita di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Namun pengemudi berhasil kabur dan kembali menabrak pengendara lain. Bukannya berhenti, tetapi pengemudi yang diketahui bernama Kathleen malah terus berusaha melarikan diri. Warga yang kesal melempari mobil hingga rusak. Pengemudi akhirnya diamankan polisi lalu lintas yang berada di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya pengemudi diserahkan ke Subdit Jatanras Polda Sumsel karena diduga mobil yang digunakan pelaku adalah mobil curian. Mobil siapa itu? Mobil Pak Timur sama Pak. Oh, kamu curi ya mobil itu? Iya Pak. Enggak, ngambil mobilnya kapan? Hari Minggu Pak, di Soekarno Hatta Pak. Ini aku pakai bekas spion. Ah. Kabur aku dan itu ditransfer lagi. Kabur. Disusulnya. Disusulnya sampai ke Banyuasin. Sampai Banyuasin katanya nomor lagi kau. Banyuasin nomor lagi. Siapa yang kau tumbur? Tak tahu, pokoknya hati korban cuma motornya hancur, Bang. Kayak 7 nomor lagi ujinya kayak 7. Iya, Bang. Berapa banyak yang kau tumbur? 4.